Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Mukhairi mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Begitupun dengan Suzuki, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas mister gawang. Tepat pada menit ke-25, Orozco berhasil mencetak gol dan membawa Selangor FC unggul 1-0 untuk sementara atas PDRM FC. Tertinggal 1-0, PDRM FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Alhasil, pada menit ke-32, Nabil Ahmad Lapi berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kedudukan 1-1 pun bertahan hingga babak pertama berakhir.